ada kucing di sini. Ah, kasihan banget, kayaknya dia kelaparan deh. Kamu aku lepasin di sini aja ya. Bi ahlil badriya Allah. Kamu kenapa? Loh. Di badanmu ada luka. Aduh, bagaimana nih? Aduh. Assalamualaikum guys. Ketemu lagi sama Bilkis. Jangan lupa subscribe ya guys. Udah pagi juga, cepet banget ya. Nanti baju dulu ah, mau siap-siap ngamen. Oh iya, aku mau sarapan dengan sisa makananku. Untung aja masih ada sisa. Nyem, enak banget. Sekarang aku mau sapu-sapu dulu kali ya. Rumahku tuh kotor sekali. Buka deh. Okay. Tanaman ini sayang sekali ya. Sudahlah. Ada sampah. Sapu di setiap sudut. Sapu. Kalau bersih gini kan enak. Sekarang aku mau berangkat ngamen dulu. Let's go. Oke deh, aku mau ke tempat biasa aku ngamen. Semoga hari ini laris manis deh. Aku mau ngamen di sini aja deh. Semoga rame. Nyanyi lagu apa ya? Wongkongin nih, kodi banding-banding ke. Loh, ada Jens tuh. Kebetulan banget nih. Jens. Ada apa kesini? Iya, Pak, ada apa? Ayo ikut Papa pulang yuk ke rumah. Nggak mau . Loh, kenapa? Selagi masih ada ibu tiriku, aku nggak mau pulang. Karena dia tuh jahat sama aku. Udahlah, gak apa-apa. Dia gak jahat kok sama kamu. Gak mau, mau gimana pun selagi masih ada dia, aku gak bakal pulang. Ya udah, ini bapak ada sedikit uang buat kamu. Terima ya, buat menambah kehidupanmu sehari-hari. Ya udah deh, Pak. Makasih ya, Pak. Udah ngasih aku uang. Ya udah kalau gitu papa mau berangkat kerja dulu ya. Ya udah terserah papa. Masih aja tetap nggak mau pulang tuh anak. Kalau gini aku bakal lanjut ngamen lagi. Kenapa nggak ada yang ngasih aku sama sekali ya? Padahal dari tadi banyak banget orang lewat. Kenapa nggak ada yang mau kasih aku sedikit aja? Panas juga ya. Ternyata ini sudah sore. Iya sudah, aku mau pulang aja deh. Nggak nyadar. Lama-lama udah sore juga ya. Kukira dari tadi masih siang loh. Ya sudahlah. Lagi-lagi ngamen gak dapet uang. Kalau ini mah uang dari papa. Gak apa-apa sih, hitung-hitung buat makan juga. Ya udahlah, gak apa-apa. Sekarang aku mau taruh gitarku sama uangku taruh sini aja kali ya. Loh, udah malam aja nih. Ya udah deh, aku mau tidur dulu.
pagi lagi aja. Waktunya ngamen lagi nih. Hey, tapi aku mau beres-beres dulu deh. Miau. 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 Loh, suara apa itu? Kedengarannya seperti kucing. Ada kucing di sini. Ah, kasihan banget. Kayaknya dia kelaparan deh. Ikut aku masuk yuk. Miau, miau. Kasihan banget kamu. Kayaknya kamu kelaparan ya. Aku ada makanan gak ya? Ada makanan kucing ternyata di sini. Ah, lumayan nih. Meng, ya aku punya makanan tapi sedikit buat kamu. Gak apa-apa ya buat kamu ganjel perut. Nih makan. Nyam nyam nyam. Miau. 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 Eh, kamu ngomong-ngomong punya siapa? Kenapa ada di sini? Kamu sepertinya kucingnya kerawat deh. Pasti kamu memiliki tuan. Bagaimana? Sekalian aku ngamen, aku bantuin dia nyariin majikannya kali ya. Tapi sebentar, aku mau naruh dulu uangku kemarin yang dikasih papa. Nah, aku taruh sini aja deh. Yuk, kita cari tuan kamu. Oke, kita cari kemana dulu ya? Kayaknya ke taman dulu deh. Kali aja kan ada yang kehilangan kucing. Hah, kita di sini aja ya. Semoga aja ada deh. Ibu Misi boleh numpang tanya? Eh iya, kenapa? Kucing ini milik ibu kah? Oh, bukan deh, bukan, saya nggak punya kucing. Oh gitu ya, ya udah deh. Bu Misi, apakah ibu pemilik kucing ini? Enggak deh, saya mah kucingnya ada di rumah. Ini juga kucing saya bawa. Oh gitu ya Bu, ya udah deh. Kak Misi kak, atau kakak memelihara kucing ini ya? Oh enggak deh, enggak, saya mah nggak memelihara kucing. Oh gitu ya, ya udah deh. Mbak, ini barangkali kucing Mbak. Enggak deh, saya mah punya dogi. Oh ya udah deh. Meng, kenapa kamu nggak ada yang punya sih? Aku harus cari kemana lagi ya? Ya udah deh, kamu aku lepasin di sini aja ya. Aku nggak bisa merawat kamu, soalnya kamu tuh pasti milik orang. Ya udah ya, aku pergi dulu. Bye. Hah, lagi dan lagi tidak ada yang mau menonton nyanyianku. Ya sudahlah, pulang saja. Capek banget. Eh, kok kamu ada lagi di sini? Tadi kan aku udah taruh di sana. Kenapa kamu ada di sini lagi? Miau, miau, miau. Ya udah, yuk kita masuk yuk. Miau, miau, miau. Sebentar ya. Sepertinya kamu nyaman ya sama aku. Miau, miau. Ya udah deh kalau gitu, kamu tinggal sama aku ya dan selalu bersamaku. Nah, udah malam nih. Ya udah yuk kita tidur. Ah, maaf ya, rumahku sempit. Yuk, kamu tidur bersamaku di sini ya. Maaf, tempat tidurku hanya satu. Good night. Good night. Miau, miau. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Kamu kok marah-marah?
aku bangun nih ya, ini aku bangun. Maaf ya, makanan kucingku kemarin hanya satu. Sisa untukku. Oh iya, kamu jaga di rumah baik-baik ya. Aku mau pergi mengamen dulu. Jaga rumah ya. Bye. Miau, 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 miau. Gak apa-apa deh, walaupun gak ada yang ngasih, semangat. Miau, miau, miau. Kenapa kamu ikutin aku sih? Udah sana-sana masuk di rumah kamu. Miau, wow, wow. Nah, ya udah deh kalau mau ikut aku mah, tapi harus ikutin aku terus ya. Nanti kalau kamu hilang berabe deh. Miau, miau. Ya udah deh, ayo. Dada aja nih kucing. Nah, ya udah, kamu diam di sini ya. Mau ngamen dulu. Kebalik. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah wa kulli mujamidillillah bi ahlil badri ya Allah. Hai kucing manis. Lucu banget sih, bisa diajak. Ya, so cute. Terima kasih semua, terima kasih. Iya, iya, lucu banget sih kucingnya. Lucu banget kucingnya. Ini buat kamu ya. Ini kasih semua deh. Oh, terima kasih nih, terima kasih semuanya, terima kasih. Iya. Wah, alhamdulillah kita dapat banyak nih, Meng. Ternyata pada suka ya sama kamu, berkat kamu kita jadi punya banyak uang. Loh, kamu kenapa? Loh. Kenapa di badanmu ada luka? Aduh, bagaimana nih? Aduh, aku nggak punya uang lagi. Ini mana cukup mau ke dokter hewan? Aduh, gimana nih? Aduh. Ini kenapa ya? Oh, ini kucingku ada luka. Bagaimana ya? Aku tidak punya uang buat ke dokter hewan. Coba sini kulihat. Oh, ini udah, kamu sekarang ikutku ya. Aku akan bisa mengobatinya. Hah, serius bisa? Iya, ya udah yuk ikutku sekarang. Oh, oke. Okay. Ya udah yuk kita ke sana saja. Oh, iya. Aduh, ada aja deh. Udah, enggak apa-apa, santai. Tenang saja, ini mah bisa kuobati. Coba biar ku periksa ya. Aduh. Kamu duduk saja dulu di sana. Oh, oke. Okay. Oh, bagaimana ini? Miau. Miau. Nah, oke, okay, selesai. Sekarang kamu udah nyaman lagi ya. Ini kucingmu sudah sehat lagi? Oh. Udah sehat ya? Iya. Oh iya, namamu siapa? Nama aku. Oh iya, sampai lupa. Perkenalkan ya, namaku Jens. Oh, kenalkan ya, namaku Emily. Emangnya dia kucingmu? Iya, dia kucingku. Boleh ku saranin nama gak? Wah, boleh tuh, aku belum kasih nama soalnya. Bagaimana kalau aku mau kasih nama dia Bob? Apakah kamu setuju? Bob. Ya, aku setuju kok. Nah, jadi nama kucingmu sekarang Bob ya. Dia udah sembuh. Udah dong. Wih, kamu hebat banget.
Oh iya, kelihatannya kamu haus. Sebentar aku ambilkan minum dulu ya. Heh, orangnya sangat baik, ramah pula. Aku bikinkan kopi aja kali ya. Dua. Oke. Satu lagi untukku. Nah. James, ayo kita minum dulu. Oh, oke. Ayo kita di sini. Ini untukmu. Wah, thanks ya. Ya. Jadi, kamu tadi ngamen. Iya, emang pekerjaanku sehari-hari adalah ngamen. Emangnya bisa ya untuk biayai makan gitu? Ya sebenarnya sih gak bisa, cuman jadi bisa-bisain aja lah. Aku kumpulkan juga, apalagi untuk makan Bob juga kan. Iya sih. Kamu orang baik ya. Gak juga kok. Tapi kalau dibilang yang baik sih ya gitulah. Ya iya, kamu orang baik. Oh iya, kucingmu boleh aku ajak foto enggak? Ya aku gemes banget sama dia. Oh ya udah deh. Bob, kemari. Miau miau. Kamu akan ku foto ya. Hah, kamu di situ ya. Wallpapernya yang mana ya yang cocok untuk dia? Sepertinya ini aja. So cute. Ada bandoku. Aku sekarang mau foto barengnya. Yuk, kita foto bareng yuk. Nah, untuk kita ini aja ya. Kamu lucu banget. Foto ini akan aku simpan tahu. Miau miau. Nah, ini fotomu. Nanti aku kasih aja ya ke Jens. Jens. Iya, ada apa? Ini foto kucingmu, lucu sekali. Wah, iya lucu banget. Tadi aku dengar katanya kamu lagi butuh untuk makan Bob ya. Ya, kurang lebih seperti itulah. Kalau aku belanjain makanan untuk Bob gimana? Jangan deh. Nanti yang ada ngerepotin. Udah gak apa-apa, Bob. Miau miau. Miau. Ya udah yuk kita belanja buat Bob. Seriusan ini? Iya. Ya udah deh, udah. Makasih ya, Emily. Iya, ya udah yuk kita ke supermarket. Sebentar ya, aku ambilkan makananmu. Kamu lucu banget. Ternyata Emily anak yang baik ya. Dia mau membantuku dan juga kucingku. Aku bersyukur kenal dia. Emily, ini gak ngerepotin kamu apa? Udahlah, gak apa-apa. Segini cukup gak? Ini mah udah lebih dari cukup. Ya udah deh, gitu aja. Oke. Mas, bayar ya. Oke, Mbak. Oke, pas ya. Ya. Yaudah yuk, Bob, Jens. Let's go. Nah, jadi ini makanannya ya. Atau mau aku antarkan pulang? Gak usah. Udah gak apa-apa, aku antarkan pulang aja. Jadi aku bisa melihat Bob sampai rumah dengan selamat. Serius ini? Iya. Ya udah deh, kalau kamu maksa. Yaudah yuk. Di mana rumahmu? Ini sebentar lagi, yuk. Ini rumahku. Ini rumahmu? Iya, emangnya kenapa? Gak apa-apa. Yaudah ya masuk. Maaf ya, rumahku kecil. Iya, gak apa-apa. Oh iya, ini ya makanannya. Sama ini babnya. Ya udah, aku pamit pulang dulu ya. BTW makasih ya atas traktiran makanan untuk babnya dan juga sarana kesehatannya. Iya, sama-sama. Yaudah, aku pamit pulang dulu. Bye Emily. James itu orang yang baik. Bob, sekarang kamu punya makanan banyak nih dari Emily. Untuk stok kamu ya. Miau miau. Ya udah, aku taruh dulu deh. Untuk stok
Bob dan aku. Yaudah yuk Bob, sekarang kita duduk. Nyau. Ngamen lagi. Ayo Bob, kita jalan. Miau, miau. Yuk, kita jalan yuk. Kamu ikut aku ngamen lagi ya, Bob. Hah, semoga nanti kita dapat banyak lagi ya. Miau, miau. Ala Yasin Habibillah. Terima kasih Bapak, Ibu. Wih, suara Ade bagus banget deh. Biasa aja kok, Bu. Terima kasih, Bapak, Ibu. Alhamdulillah, Bob. Sekarang kita dapat banyak lagi nih. Yeay. Permisi, Dek. Loh, iya, Pak. Ada apa? Maaf, saya mengganggu waktunya sebentar. Sebenarnya, Dek, jadi kita ini mau menegur Ade. Kenapa saya ditegur ya, Pak? Nah, semenjak ada ngamen di sini, kan banyak ya ada yang nonton. Nah, di sini di dekat jalan rayanya itu gara-gara banyak yang mau menyeberang ke sini itu jadi macet banget, deh. Sampai enggak keatur gitu lalu lintasnya. Hah? Emang iya, Pak? Iya, Dek. Jadi mohon maaf ya, Dek. Saya bukan niat mengusir atau bagaimana, tapi emang saya diperintah atasan saya, Dek. Jadi Ade boleh mengamen tapi di tempat lain ya, Dek, karena di sini itu sudah tidak bisa, Dek. Jadi mohon maaf ya, Dek, sekali lagi. Ya, jadi saya diusir nih. Enggak, Dek, saya bukan bermaksud mengusir tapi berpindah tempat ya, Dek. Ya. Mohon maaf ya, Dek. Terima kasih atas kerjasamanya. Ya, terus nanti aku ngamen di mana dong kalau bukan di sini? Udah ya Bob, kita pindah ke taman aja Bob. Ada-ada aja. Hah, yaudah ya lah Bob, kita ngamen di sini aja ya. Semoga aja ramai kayak di tempat sebelumnya. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Memang di tempat baru kayak gini ya, selalu aja sepi. Padahal di tempat sebelumnya tuh banyak yang suka tentang aku. Bob, ayo kita pindah tempat lagi, Bob. Yeah. Aku gak boleh menyerah. Bob, kita coba ngamen depan rumah kita yuk. Kali aja ada orang. Bismillah. Wassalamu'alaikum ala toha rasulillah. Salatullah, salamu'alaikum ala Yasin Habibillah. Lagi dan lagi Bob, tidak ada yang mau tentang kita. Ya sudah ya Bob, kita pulang saja. Ngapain kita di sini? Ya Bob, kita ke rumah saja deh. Aku kayaknya nggak bisa ngamen lagi deh. Besok aku mau kerja apa ya? Pagi ini aku mau kerja apa coba? Ngamen udah gak bisa. Oh iya, sampai lupa kasih makan Bob. Bentar ya Bob. Aku mau kerja apa lagi ya? Ya Bob. Aku punya ide. Kayaknya aku ingin jualan koran aja deh. Yang kemarin aku pergi dengan Emily kan, di
Iya, ada lowongan keliling bekerja. Nah, yaudah deh, aku mau ke sana aja. Bob, ayo. Let's go, Bob. Kita mulai berjualan ya sekarang. Bukan mengamen lagi. Nah, ini dia tempatnya. Permisi, Pak. Iya, Dek. Ada apa? Pak, emang di sini ada lowongan kerja ya? Lowongan kerja. Oh, iya nih. Lagi ada surat ini apa pembagi apa jualan koran. Pak, kita Pak, aku mau mendaftar boleh enggak, Pak? Oh, daftar. Ya udah boleh aja nih korannya kamu jualin sekarang ya. Langsung sekarang, Pak. Ya udahlah. Wih, makasih ya, Pak. Bob, ayo sekarang kita bekerja, Bob. Sekarang aku udah ada korannya nih. Yaudah ya, Bob, kita mulai bekerja. Berkeliling mencari pelanggan. Nah, aku bakal mulai berjualan di sini. Koran. Wih, ada koran tuh, mau baca ah. Ih, kucingnya ikut jualan, lucu banget. Iya, Bu. Saya beli korannya dong satu. Oh, ini, Bu. Terima kasih ya. Iya, Bu. Koran. Hah? Koran? Boleh tuh. Ada berita apa ya tentang hari ini? Ih, kucingnya ikut jualan, lucu banget. Iya, Kak, beli dong satu korannya. Ah, lucu banget kucingnya. Alhamdulillah laku. Koran. Eh, ada yang jual koran, beli dulu yuk buat Papa. Iya, Ma. Beli korannya dong satu. Oh, iya, Bu. Kucingnya lucu banget, ada mau. Jangan, itu kan punya omnya. Nggak mau, pokoknya ada mau. Kalau nggak dibeliin, ada nggak mau pulang lagi kayak kemarin. Loh, tapi itu nggak dijual, sayang. Nggak mau, pokoknya ada mau beli. Mas, saya beli kucingnya boleh nggak? Jangan, Bu, ini kucing saya. Ih, Ade mau ini. Mama. Iya. Mas, udah saya bayar berapa aja. Gak bisa, Bu. Ini kucing saya, Bu. Ih, ini kucing aku. Gak bisa, Bu. Gak bisa. Astagfirullah. Bob, kamu ada di mana, Bob? Aduh. Bob. Aduh. Bob kemana? Aduh, kamu kemana, Bob? Ih, ada-ada aja deh. Aduh, Bob. Gimana nih? Aduh, aku cari dulu deh. Aduh, Bob dicari-cari kemana-kemana nggak ada. Capek banget aku juga. Pulang dulu deh. Ini koran juga nggak habis. Jadi tuh besok lagi. Aduh, Bob, Bob kemana sih? Bob, aduh. Gimana ya? Udah malam aja, ya udah deh aku tidur dulu. Hah, tidur kali ini tanpa Bob. Semoga besok kamu ketemu ya. Oke, ini udah pagi. Aku mau sarapan, habis itu aku gak mau jualan dulu. Aku mau nyari Bob dulu sampai dia ketemu. Aku bakal nyari dia sekarang. Aku gak mau kehilangan dia.
Bob, Bob, where are you, Bob? Bob. Aduh, Bob dicari-cari kemana? Ini udah sore, dicari-cari kemana? Gak ada. Gimana sih? Duh, gak becus banget sih aku jagain dia. Bob, pulang dong. Miau, miau. Ah, suara apa itu? Hah, Bob, kamu udah pulang? Bob, kamu dari mana aja? Aku cariin kamu tahu. Miau, miau. Nah, kamu udah bisa pulang sendiri, syukurlah. Bob, aku udah kayaknya mau tinggal bareng orang tuaku deh. Pada kita terus-terusan kayak gini, mendingan kita tinggal bareng orang tuaku aja yuk. Semoga aja mamaku baik. Aku mau bilang dulu deh ke Emily, takutnya nanti dicariin aku lagi. Yaudah ya Bob, sekarang kita ke rumah Emily. Eh, Emily, kamu mau kemana? Baru aku mau ke rumahmu. Eh, aku juga baru mau ke rumahmu tahu. Oh iya, Emily, aku mau bilang sesuatu. Kenapa? Emily, aku izin ya, aku mau pulang ke rumah ayahku. Hah, soalnya aku udah gak dibolehin ngamen lagi kan, karena tempatnya. Oh, jadi lo mau pulang ke rumah ayahmu? Iya, deket kok deket, jadi nanti kita bisa ketemu dan main bareng lagi. Ya udah deh, gak apa-apa. Jadi kapan niatnya kamu mau ke rumah orang tuamu? Sekarang. Hah, sekarang? Iya, ya udah ya Emily, aku pamit dulu. Bye. Padahal tadi aku mau ketemu dulu sama dia dan main sama Bob, tapi dia udah ke rumah orang tuanya. Ya udahlah, apa boleh buat. Aku gak berani sumpah. Okay, aku pasti bisa. Assalamualaikum, Pa. Pa. Oh, suara siapa itu? Waalaikumsalam. Akhirnya kamu pulang juga. Iya, Pa. Jens memutuskan untuk pulang. Tapi, Pa, Jens bawa kucing, gak apa-apa kan? Ya udah, gak apa-apa, gak apa-apa. Loh, James, akhirnya kamu pulang juga. Tenang kok, ibu itu baik, gak kayak ibu tiri yang lain. Iya. Yaudah ya, sekarang kamu tinggal di sini sama ibu dan ayah. Iya. Eh, itu kucingmu ya, lucu sekali. Namanya siapa? Namanya Bob, Pak. Oh, ternyata yang sering dilihat ibu itu dengan kucing bernama Bob itu kamu. Hah? Lihat di mana, Pak? Tuh loh, kamu itu sering muncul di media sosial. Ah, masa sih? Iya, yaudah yuk. Kita lihat kalau kamu gak percaya. Yaudah, yuk. Yuk. Kemarin ibu lihat kamu di gadget ibu. Iya. Ini duduk. Nih. Tuh kan ada kamu. Loh kok ada aku ya bu ya? Ya mungkin kamu sedang viral. Ibu ada-ada aja deh. Nah seru kan guys. Makasih ya udah nonton video aku sampai habis. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat ala Nabi Muhammad. Kalian bisa request ya guys mau cerita apa lagi di kolom komentar di video ini. Bye.